teman-teman, info menarik dari seputar giveaway yang akan kami undi bulan depan. Nah, ini dia, ada 4 pilihan senapan angin. Nah, nanti kalian bisa pilih salah satu dengan syarat dan ketentuan yang udah kita tentuin, yaitu dengan syarat kalau udah lebih dari 500. Nah, lebih 500 ya, 500 lebih sampai 600 atau 700, kalian bisa berkesempatan mendapatkan bocap FX Ron atau gak Moser OD38. Mantap sekali. Kalau bisa sampai 1000 komen, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan Rinjani ataupun Sultan. Mantap sekali kan, kalau udah sampai 1000 kita kasih Sultan nanti giveaway-nya. Dengan syarat kalian komen tanpa spam ya. Kalau spam, kalau di spam satu orang tapi komennya banyak banget, nah itu tidak termasuk kita hitung. Pokoknya yang komen satu per satu seperti itu. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dulu. Seperti itu. Nah, itu syaratnya. Kalau 500 lebih komen, bisa 600 atau 700, bisa yang kita undi bocap FX Ron atau gak Moser OD38. Kalau bisa sampai 1000 atau 1000 ke bawah dikit, 800 atau 900, kita kasih Rinjani. Kalau bisa sampai 1000, Sultan yang kita undi. Seperti itu syaratnya, itu tadi ya, jangan main spam, yang komen satu per satu. Seperti itu, kalau kalian main spam kita gak hitung spam kalian. Seperti itu. Oke, itulah info terbaru dari giveaway-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Resi Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau mereview sekaligus kita mau tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Malabar WTP. Mantap sekali, water painting. Oke, nah sebelum saya bahas tuntas tentang spek yang ada di dalam unit bocap FX Malabar WTP ini, nah kalian lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Malabar WTP ini. Oke, disimak baik-baik video dari tes akurasi bocap FX Malabar ini. Terima kasih teman-teman, ini dia tes akurasi dari senapan angin unit FX Malabar WTP. Mantap sekali. Nah, ini jaraknya udah kelihatan ya, lebih 50 meter. Oke, mantap sekali. Nah, luar biasa nembak kapo. Mantap. Oke. Langsung aja ya, kita tes akurasinya. Peluru yang cocok ini pakai peluru Hercules. Larasnya menggunakan laras H2S Super. Mantap sekali. Ya, langsung kita tes akurasi aja. Soalnya ini anginnya hari ini gede-gede banget. Oke, mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Nunggu anginnya lewat dulu. Oke, kena ya teman-teman. Mantap sekali. Mantap banget ya. Tuh kena ya, yang besar ya. Oke, mantap banget. Oke. Oke, low. Ini yang kecil. Mantap, jatuh. Oke, jatuh ya teman-teman. Mantap sekali. Oke banget, jatuh ya. Oke. Oke, kena ya teman-teman. Mantap sekali. Tambahin satu kali lagi. Oke, kena lagi. Mantap sekali. Oke, lulus tes akurasi ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, ini dia unitnya, senapan angin FX Malabar WTP. Nah, mohon maaf tadi kalau ada yang gak kena, saya sendiri soalnya yang ngetes. Masih juga belajar ya teman-teman. Tapi tetap mantap sekali ini dia akurasinya. Tetap jaraknya sampai sana itu ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, ini dia unitnya, senapan angin FX Malabar WTP. Oke, lanjut kita ngobrol mengenai unit FX Malabar. Oke
Oke teman-teman, kalian udah lihat ya tes akurasi dan juga udah lihat jaraknya sendiri kurang lebih 50 meter dari unit senapan angin bocap FX Malabar WTP ini. Oke, nah ini sedikit saya mau terangkan dulu tentang spek yang ada di dalam unit senapan angin bocap FX Malabar WTP ini. Nah untuk chambernya teman-teman, chambernya bocap FX Malabar WTP ini dia menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, daleman masih daleman Dural atau baja, mantap sekali. Nah ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri, ini pembuatannya halus banget, mantap sekali. Nah ini water painting semua ya teman-teman. Oke, nah ini warnanya begini semua, ada yang popper klasik ya seperti ini, ada juga yang popper bolong, soalnya saya suka yang popper bolong jadi saya tes akurasinya pakai yang popper bolong, mantap sekali. Kalau yang FX Malabar biasa itu kan ada ciri khasnya sendiri, ada lengkoannya. Kalau yang FX Malabar WTP ini dia gak ada variasi lengkoannya. Nah, jadi langsung seperti ini. Mantap sekali. Oke, untuk tarikannya teman-teman, dia menggunakan tarikan seat lever ya, tinggal ditarik saja seperti biasa tembak dor. Mantap sekali. Oke. Ini juga sudah ada tempat pengisian magazin dan juga pengisiannya juga bisa single shoot. Mantap sekali. Nah, ini larasnya, nah ini yang bikin nyawa dari senapan ini adalah laras. Larasnya ini menggunakan laras H2S Super, mantap sekali. Laras H2S Super OD13 alur 12 panjang 60 cm. Untuk jarak idealnya larasnya ini jarak ideal 50-60 meter, 70 meter grupe rapat, mantap sekali. Oke, laras OD13 alur 12 laras H2S, peluru yang cocok pakai Hercules, mantap sekali. Jadi jangan digonta-ganti ya teman-teman, pelurunya cocoknya Hercules ya, Hercules terus seperti itu. Oke, nah ini larasnya H2S Super pilihan pokoknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini udah WTP jadi gak kelihatan tabung apa sih mas yang dipakai. Tabungnya ini menggunakan tabung Venom impor dari Taiwan, mantap. Kok Taiwan? Dari China. Nah kalau Venom dari China, kalau GSM dari Taiwan, seperti itu. Oke, untuk kapasitas angin ini amannya di 2700-2800 PSI, bisa menghasilkan berapa kali tembak mas? Nah ini kita udah ada di setelan sedang, coba saya tembakan 10 kali tembakan menghasilkan berapa strip untuk berkurangnya. Nah ini kurang lebih anginnya ada di 2300. Nah, coba kita tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini cukup irit sekali teman-teman, dia cuman berkurang satu strip, mantap sekali. Jadi ini irit sekali, kalau angin di 2500-2700 bisa 40-50 kali lebih memang, mantap sekali. Ini irit banget ini, apalagi ini masih telan slow. Nah ini kalau di full power bisa ya sekitar 20-30 kali. Ini bocap memang agak irit seperti itu, mantap sekali. Untuk pengisian angin dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantap. Nah ini manometer ada di sebelah kiri ya. Ya kalian bisa lihat manometer ada di sebelah kiri, tekanan angin masih berapa, jadi bisa kalian cek. Nah ini udah ada manometernya, mantap sekali. Oke, dan untuk larasnya juga udah dilapisi dengan serobong ya teman-teman, ini luarnya serobong ya, serobong OD22, mantap sekali. Nah ini juga udah di WTP semua, mantap sekali. Pokoknya beli yang WTP ini beda dari yang lain, mantap sekali. Soalnya kalian bisa berkamuflase gak kelihatan oleh hewan-hewan yang besar seperti itu. Oke, mau triggernya juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, mantap sekali. Oke, terus popornya ya teman-teman, ini menggunakan popor
dari bahan kayu mahoni. Ini bukan plastik, bukan ABS atau yang lain-lain. Ini menggunakan popor kayu. Nah, ini kayu mahoni. Dia enteng tapi kuat tahan dan juga lama. Tahan lama seperti itu. Nah, ini popornya popor bolong. Kalian bisa lihat sendiri di belakang saya ini banyak banget yang ready FX Malabar WTP. Yang popor bolong juga masih banyak dan juga yang popor klasik. Kalian bisa minta fotonya juga bisa, langsung saja hubungi nomor WA yang ada di bawah sini dengan saya sendiri nanti yang layanin. Seperti admin 1, 2, 3 saya yang pegang semuanya. Oke, sekarang teman-teman kita lanjut ke harganya. Nah, ini harganya dibanderol dengan harga piro kang? Tenglekno kang? Lali aku. Oke, untuk harga FX Bocap Malabar WTP ini kita bandrol di promo bulan Juni ini udah free ongkir, free teleskop dengan harga Rp3.900.000. Udah free ongkir, free teleskop juga. Teleskopnya pokoknya ukuran 39x40 seperti itu. Mantap sekali. Nah, dan juga ini kelengkapannya udah tertera ya. Ada tas, tali sadang, magazin, semua udah kita setel dari sini juga. Yang pengen pesen tele juga kita setel dari sini. Pokoknya bonus tele juga udah kita setel dari sini juga. Seperti itu. Oke. Untuk larasnya juga teman-teman ini ada garansi akurasi sampai 2 minggu. Garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali. Oke, beli di Seba Sidor. Kalian bisa beli COD, bayar di tempat. Bisa juga transfer langsung lunas. Free ongkir, free tele. Teleskop kecuali Papua sama Maluku yang belum bisa kita kasih free ongkir dan juga free teleskop. Free teleskop bisa ongkirnya nambah dikit saja kalau wilayah Papua sama Maluku. Mantap sekali. Oke, teman-teman udah jelas ya spek dari unit senapan angin Bocap FX Malabar WTP ini. Nah, kalian bisa langsung mau check out hubungi nomor WA yang ada di bawah sini. Bisa bayar COD di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Seperti itu. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedar dari Seba Sidor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sidor. Bye bye.